Ya, teman-teman. Jadi ini mengingatkan saya yang dulunya mainan yang seperti ini, teman-teman. Jadi coba kita mainkan. Hai. Ayo, mau kemana kita? Halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel AW Explore. Di video kali ini saya coba untuk nge-explore sebuah bangunan yang ada di belakang saya, teman-teman. Itu gedungnya ini, teman-teman bisa lihat ya. Gedungnya sangat, wah, udah zamanan kuno. Serem banget ya kalau kita lihat ya. Dan seperti apa di dalamnya? Yuk. Oke, teman-teman, kita langsung aja coba masuk ke dalamnya ya. Nah, bentuk bangunannya seperti ini, teman-teman. Oke. Serem ya. Nah, di sekeliling saya ini banyak pohon-pohon besar dan betul-betul kalau kita lihat itu sangat seram ya, teman-teman. Oke, kita coba untuk explore. Nah, ini ada jalan masuk ya. Di sini ada jalan masuk juga. Terus di sini ada jalan juga. Nah, di sini saya mau masuk lewat di sini dulu. Oke. Assalamualaikum. Nah, ini sangat luar biasa, teman-teman. Wow. Oke, teman-teman. Seramnya seperti apa? Ini kita ngeksplornya tengah malam. Saya takutnya ada ular aja nih. Nah, kita harus merunduk dikit nih. Assalamualaikum. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Ada pecahan kaca. Ya. Wah. Tempat wastafel ya. Wow. Seperti ini, guys. Astagfirullahaladzim. Serem banget. Assalamualaikum. Nah, sepertinya kita nanti kalau mau naik ke atas harus lewat sini ya, teman-teman. Jadi kita coba untuk keliling dulu dari luar ini seperti apa bangunannya. Assalamualaikum. Wow, ada sarang semut. Nah, ini lumayan banyak semut ya. Ini karena ada sarang semut, teman-teman. Nah, kalau kita lihat masuk ke dalam, wow, ini tempatnya sangat serem banget. Ini ada seperti dapur ya. Ada seperti wastafel. Ini mungkin bisa jadi ini gudang atau rumah ya. Nah, kita nggak bisa masuk ke sana ya, teman-teman, karena ini banyak semut juga. Tumbuh rumputnya udah tinggi-tinggi juga nih. Oke, jadi kita putar balik lagi. Coba kita lihat yang di sini, teman-teman. Wow, ngeri juga nih bangunannya. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Teman-teman, saya dengar suara. Wow. Astagfirullahaladzim. Dia teman dengar nggak? Ada suara. Oke. Oke, oke. Kita lihat di sini. Wow, serem banget sih. Ini ditumbuhin rumput juga udah banyak dan atapnya udah nggak ada juga sih, teman-teman ya. Nah, yang saya takutkan adalah ular, teman-teman. Oke, kita coba lihat ke sini ya. Ini sepertinya ada jalan lagi masuk ke sana. Assalamualaikum. Ini ada tumpukan lagi ya, teman-teman. Seperti bekas-bekas pakaian. Oke, kita coba lagi masuk ke sini. Assalamualaikum. Wah, ini kayaknya nggak bisa jalan lagi, Mas. Nggak bisa nih ke sini. Oke ya, teman-teman, kita nggak usah merapah semak. Kita langsung aja masuk ke gedungnya. Oke, jadi untuk masuk ke gedungnya itu kita harus lewat dari tangga ini, teman-teman.
Assalamualaikum. Ini ada tangga lagi naik ke atas. Astagfirullahaladzim. Wow, ini ada... ada tumpukan sampah. Ada tumpukan balok-balok ya. Ini ada kursi juga, guys. Dan ini kita harus naik tangga lagi. Assalamualaikum. Wow. Subhanallah. Banyak tempat apa ini ya? Seperti ya, seperti ornamen-ornamen gitu ya, guys. Wow, ada bentuk-bentuk kursi. Dan saya kayak mencium bau. Wow. Dan teman-teman bisa lihat, ini ada seperti kayak lemari-lemari gitu ya, teman-teman. Ini terbuat dari rotan. Ya. Teman-teman bisa lihat, ini benar-benar sudah terbengkalai. Dan ini sudah puluhan tahun ya, teman-teman. Kabarnya ini dulu mau dibangun seperti kayak villa gitu. Oke. Nah, teman-teman bisa lihat ini ada dari styrofoam. Ya, mungkin ini tempat gudang penumpukan apa, ornamen-ornamen apa gitu ya, teman-teman ya. Pembuatan film atau apa. Oke. Wow. Itu apa itu? Teman-teman bisa lihat. Itu bentuknya kayak, kayak ular tuh. Apa itu ya? Oke, kita coba telusuri satu-satu. Oke, teman-teman. Jadi ternyata ini bantal ya, seperti kayak bantal gitu, cuy. Warnanya serem banget ya. Seperti kayak warna ular gitu. Wah, ini seperti ini memang bentuknya kayak bentuk dibuat khusus kayak bentuk ular. Gitu ya, teman-teman. Ada kayak sisik-sisik gitu. Oke. Oke. Dan ini kalau kita lihat sini ada langsung keluar ya, teman-teman. Wah, ada keluar. Di situ ada pohon-pohon besar. Oke. Creepy banget, cuy. Nah, teman-teman. Wah. Ini ada pohon besar, ada pohon ketapang ya. Ini di lantai 2, guys. Masuk lagi. Assalamualaikum. Wah, ada pohon kelapa, cuy. Dan kita coba masuk lagi. Kita lihat. Jujur ya, teman-teman, ini saya merasa merinding di sini. Astagfirullahaladzim. Saya dengar suara-suara langkah, cuy. Di sebelah kanan saya sana, di dalam tadi. Saya abaikan saja lah. Ini ada pohon besar, cuy. Oke. Serem banget ya. Oke, kita coba masuk lagi. Nah, di bawah masih ada ruangan ya, teman-teman. Assalamualaikum. Ini banyak tumpukan-tumpukan seperti ini, mungkin ini terbuat dari triplek kayaknya, digabung sama styrofoam ya, teman-teman. Seperti bentuk tiang gitu. Wah, serem banget ya. Oke. Wow, 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 wow. Hai. Assalamualaikum. Wow, ini ada tumpukan pecahan dari komputer yang zaman jadul, teman-teman. Ya, mungkin teman-teman ingat ya, zaman-zaman masih sekolah dulu. Ya, komputer-komputer dulu masih Pentium 1, Pentium 2 ya ini. Ya, teman-teman.
Jadi jadul banget ini kalau kita lihat. Ya kalau anak zaman now udah nggak lihat lagi ya model-model komputer yang kayak gini. Dan itu banyak sekali. Ya kita nggak bisa lewat sana ya teman-teman karena jalannya tertutup. Dan ini ada satu ruangan seperti ya balkon ya, pemandangan keluar. Kita bisa lihat di sana. Wow, ini luar biasa cuy. Dan saya merasakan auranya di sini tuh panas. Oke, teman-teman, kayaknya nggak nyaman saya di sini. Saya coba turun lagi. Oke. Allah. Ini meja ya teman-teman ya, seperti meja, ya meja kasir mungkin. Sepertinya iya, meja kasir. Jadi kita ke lantai satu, kita harus turun lagi teman-teman, ke tangga yang sama. Oke, kita coba ke depan lagi. Kita masuk lagi. Nah, kita harus masuk sama-sama nih guys. Oke. Nih, teman-teman bisa lihat ya. Pohonnya besar banget cuy. Coba masuk lagi. Assalamualaikum. Hai. Apakah ada orang di sini? Wow, ternyata di sini ada apa namanya? Lampu-lampu yang sudah enggak kepake, guys. Ini lampu ini mungkin bisa jadi untuk lampu-lampu hias ya, teman-teman ya. Karena ini tadi kan ada ornamen-ornamen itu, jadi mungkin bisa jadi lampu-lampu hias gitu. Oke, di sini kita lihat, wow, ada gudang. Ini banyak sekali, ada pintu ya. Assalamualaikum ya teman-teman. Jadi saya udah telusuri tadi lantai 2, sekarang lantai 1. Teman-teman bisa lihat ya, di keliling saya ini banyak sekali pintu-pintu yang udah gak kepake ya teman-teman. Nah, saya juga kurang paham seperti bangunan ini dulunya katanya mau dibuat villa, tapi kok seperti gaya gudang gitu ya, banyak sekali tumpuk-tumpukan seperti pintu-pintu rusak, ada styrofoam, lalu ya ornamen-ornamen gitu ya guys. Nah, coba kita coba untuk telusuri lagi seperti apa di lantai satu ini. Oke, jadi kita coba masuk lagi ya ruangan yang ada di bawah ini. Ternyata ruangannya luar biasa juga. Nah, ini ada sarang temut lagi ya teman-teman. Ini teman-teman bisa bayangkan, berarti rumah ini memang betul-betul rumah lama, nggak kepake. Halo. Oke. Ini ada bambu cuy. Lalu ada tali. Nah, mungkin bisa jadi ini dulu mungkin tempat pembuatan film. Saya juga kurang paham. Ya, mungkin alat-alatnya disimpan di sini. Jadi seperti itu. Nah, kita coba untuk masuk ke sana. Baunya udah nggak enak cuy. Assalamualaikum. Wah, teman-teman bisa lihat itu ada apa namanya, supir kapal ya atau nahkoda kapal ya. Ini bisa kita mainkan ini. Hai, yuk kita mau berangkat kemana nih guys. Oke. Ya teman-teman, jadi ini mengingatkan saya yang dulunya mainan yang seperti ini teman-teman. Jadi coba kita mainkan. Hai, ayo mau kemana kita? Jadi kita jadi nahkoda kapal dulu teman-teman. Ya, wah ternyata kita udah sampai nih, udah sampai ke pulau. Oke, jadi kita tinggalkan aja mainan ini dulu ya teman-teman.
Dan kita lihat lagi di sini ada seperti bentuk, ya ini apa ya? Ini ada seperti, lupa namanya apa. Ini pintu. Dan ini ada lagi bentuk-bentuk, ya sudah benar-benar sudah keropos ya teman-teman. Oke, jadi kita lanjut aja. Ruangan ini tidak banyak sekat-sekatnya teman-teman ya. Cuma kosong kayak gedung. Ya. Saya tidak tahu siangnya apakah ada orang di sini. Ini betul-betul di tengah hutan, jauh dari keramaian. Oke, ini ada kain-kain yang sudah betul-betul sudah nggak kepake ya teman-teman. Dan ini saya lihat ada, ini seperti ada kiblat itu teman-teman. Sepertinya ini dulunya bisa dijadikan tempat musola ya, tempat sholat. Saya nggak tahu mungkin apakah di sini atau kok di sini. Dan itu ada satu lagi ruangan. Sepertinya ini ruangan ke toilet. Dan ini toiletnya teman-teman. Belum jadi ya. Oke. Kok belum jadi, udah baunya nggak enak ya. Dan saya lihat di sini teman-teman, ini seperti ada yang bakar-bakar dufa ya. Apakah tempat ini dijadikan ya tempat ya mencari nomor atau tempat pesugihan gitu ya? Kenapa orang minta pesugihan? Ya minta aneh-aneh. Kok di dalam toilet seperti ini? Saya rasa nggak masuk akal ya teman-teman. Oke lah, jadi kita coba lagi masuk. Apakah masih ada ruangan yang belum saya explore? Dan di sini ada kayu-kayu yang betul-betul udah dimakan rayap. Jadi ada paku. Dan ada kelawar. Nah, kenapa ya kelawar ini suka aja di tempat-tempat yang gelap? Ya iyalah, kalau suka di tempat yang terang ya bukan kelawar itu namanya. Ini kok susah kali masuknya. Saya mau masuk ke ruangan itu. Oke, kita harus melewati. Ada kaca cuy. Ada kaca, jadi nggak usah lah ya. Atau kita melancat di sini. Assalamualaikum. Ya, ini ternyata ruangan yang di belakang tadi, teman-teman. Dan di situ ada ruangan lagi. Sepertinya itu kamar. Kita harus melewati ini ya, teman-teman. Assalamualaikum. Halo. Dan ini ada satu ruangan. Seperti ini kamar. Hai. Jangan ganggu dong. Ada kelawar cuy. Oke, bunyi lagi. Dan itu seperti ada kayak bekas lampu ya teman-teman. Oke. Di balik barang-barangnya unik-unik semua ya teman-teman. Ya, seperti banyak ornamen. Terus banyak tumpukan kayu-kayu. Pintu-pintu yang gak kepake. Saya nggak tahu siapa yang pemilik dari gedung ini, teman-teman. Nah, karena saya penasaran, ya saya coba untuk explore dari ruangan ini. Ini ada satu ruangan yang ke bawah, yang di belakang tadi ya, teman-teman. Dan itu kita tembus tempat yang tadi ke belakang. Oke. Dan sepertinya ini sepertinya apa ya, sekat-sekat ini. Ya, tumpukan sampah cuy. Ya, gabus-gabus kursi gitu ya. Oke, teman-teman, baunya juga nggak enak tuh. Seperti kencing kelawar itu. Oke, jadi kita coba cari lagi mana ruangannya yang belum kita explore. Ya, teman-teman, jadi kita keluar lagi nih. Jadi sepertinya sudah semuanya gedung ini saya explore ya teman-teman.
Oke teman-teman, jadi di sini saya sudah explore ruangan ini. Ternyata memang hasilnya ya lumayan juga menakutkan. Di gedung ini banyak sampah-sampah dan ornamen-ornamen itu kita melihat dengan masa lalu-masa lalunya, teman-teman. Sepertinya cukup sampai di sini aja ya explore saya untuk malam ini. Jika teman-teman suka dengan konten-konten saya, jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan subscribe kalian, saya tambah semangat untuk membuat konten-konten berikutnya. Terima kasih teman-teman sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jadi kita keluar langsung ke sini. Teman-teman bisa lihat, itu ada pohon besar. Wow, ngeri banget ya. Oke.